Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Karhutlah atau yang biasa disingkat BPPIKHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera mempublikasikan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan selama tahun 2018 di Batam, Kepulauan Riau. Pada kegiatan ini, BPPIKHL menyampaikan beberapa strategi, proses pencegahan, pelibatan masyarakat, pemantauan bersama BMKG, penegakan hukum, deteksi dini, dan perlengkapan sarana-prasarana personil di lapangan. Selain BPPIKHL, yang menjadi narasumber pada publikasi ini adalah Manggala Agni Riau, Subdit Penanggulangan Bahaya Kebakaran BP Batam, dan Dinas Pemadam Kebakaran Pemko Batam. Kepala BPPIKHL Wilayah Sumatera yang berkedudukan di Palembang, Israr Albar, mengatakan strategi dan pencegahan yang dipublikasikan ini juga merupakan persiapan menghadapi kemungkinan tingginya tingkat bahaya kebakaran di tahun 2019 nanti. Untuk penanganan yang maksimal terhadap bencana karhutlah, BPPIKHL telah memiliki 17 daerah operasi Manggala Agni di berbagai wilayah Sumatera, salah satunya berada di Batam. Kalau untuk kebakaran itu nanti hubungannya dengan emisi, pemerintah telah menargetkan adanya pengurangan emisi sampai dengan 29% dengan katakanlah kehutanan sendiri dan 41% dengan adanya bantuan internasional. Nah, yang saya harapkan dengan penurunan tingkat kebakaran hutan dan lahan, kita akan lebih mudah untuk mencapai target tersebut. Bagaimana kita menghadapi tahun depan yang mungkin juga tingkat bahaya kebakaran juga bisa jadi akan meninggi dibanding dengan tahun 2018. Kita berharap memang satu, untuk hotspotnya juga lebih rendah tahun 2019. Yang kedua, luas atau kejadian kebakaran hutan dan lahan juga akan semakin rendah. Menurut data BPPIKHL, kebakaran hutan dan lahan pertama yang terjadi di Indonesia adalah pada tahun 1982 hingga 1983 dengan luas lahan mencapai 16 juta hektar. Sedangkan peristiwa kebakaran hutan yang terbesar adalah pada tahun 2015. Menurut pantauan satelit saat itu, terdapat sebanyak 178.000 lebih hotspot pada lahan yang terbakar di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Sumatera, kondisi terparah adalah di Sumatera Selatan. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Andri Sofian Tribrata TV, salam Tribrata.